Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku, Along Vlog. Dah lama aku tak buat video ride kan. Dah lama tak upload video dekat YouTube. Hari ni kita orang ada ride ke Asam Pedas Muar. Tak ramailah, dalam 5 biji macam tu je. Sebab yang lain dia orang pergi ke JB tak silap. Jadi kita orang ke Muar. Inilah Saki Paki yang tinggal, yang tak pergi JB. Jadi kita orang pergi ride ke Muar lah, makan asam pedas. Okay, jom. Motor macam biasa, buat masa sekarang tak ada masuk barang performance apa, tak ada lagi. Semua standard lagi. Siap, ada box kat belakang. Nanti ke depan insyaAllah akan tukar rim lah. Akan buat spek jahat sikit lah, bagi nampak garang sikit kan. Tukar sport rim, tayar kecil apa semua. Lepas tu exhaust cutting standard. Laju dia orang ni, semua dah laju. Kalau ride tak ada 1.3 kat atas memang tak sah. Wah, ni LC mana ni? Dia pun nak join ride kak. Boleh bosku, tak ada masalah. On saja. Angin kuat lah ini. Dah motor pakai box. Dia punya berat tu. Okay, kita isi minyak dulu. Sekejap lagi terus naik highway. Harap-harap hari ni tak hujan lah. Kalau tak pisang. Sebab tadi dah hujan. Sepatutnya kita orang ride pukul 10. Tapi disebabkan hujan, orang lajak sikit masa lah. Sampai pukul 11. Lepas tu tunggu ada lagi yang tak datang kan. Ada lagi yang belum sampai. Lalas pukul 12 lebih lah baru keluar daripada rumah. Tak apa, yang penting ride on. Angin agak kuat guys ini. Tengok pakai box pun boleh maintain 1 part lebih lagi.
Wah. Oh, nak apa lagi bosku? SYM standard. Pakai fork belakang, motor standard, tayar besar, rim besar. Semua standard kilang. 1.4 lebih steady je tegak. Kalau tunduk masih boleh dapat 1.5 lebih. Ah, walaupun pakai fork tapi masih boleh dapat 1.5 lebih. Ah, kita orang exit Yongping. Ah. Aku follow je. Kita orang kalau ride memang selalu ride cari makan lah. Memang ride cari kedai makan. Mana tempat yang best, kedai mana yang sedap kan, yang viral ke apa, memang kita orang akan pergi lah. Kira ride kita orang ni memang bermotifkan makan ni. Kalau nak tambah berat badan boleh lah, join kita orang. Kau masuk Yongping, lepas tu ikut jalan dalam lah. Ha, sampai ke Sampedas Mall. Oh, rem pula. Oh, ikut jalan Parit Sulong. Ah, tu. Perit, perit tahu. Ke sini kan? Hari ni banyak kereta eh. Ha, banyak kereta, lori, bas. Sebab cuti kan. Dia sesak sikit jalan tu. Motor aku sekarang mileage dah nak dekat 3000. Dah nak dekat 3000 km. Aku beli motor ni pun dalam dah sebulan lebih lah. Dah sebulan lebih beli. So far so good. Tak ada masalah apa-apa. Masa sekarang memang tak ada masalah apa-apa lah pasal motor ni. Alhamdulillah. Oh. Bunyi apa lah? Nafas. Hah? Baru bunyi eh? Baru bunyi eh? Berhenti luar kat depan tu. Macam kuat sangat lah. Ada problem sikit, bunyi apa entah, bunyi RS. Motor dia baru lepas upgrade spek. Dia baru buat spek 62. Sebelum ni dia memang layan standard itu indah lah. Tapi baru-baru ni tah kena racun dengan siapa tah, dia upgrade spek. Apa problem tak tahu. Ada bunyi pelik sikit lah kat motor dia. Patut dengar tadi lain macam ni bunyi. Allah. Kita tengok kejap apa benda bunyi kat motor dia. Guys, kita terpaksa patah balik sebab motor member problem. Motor member problem. Aku rasa mungkin minyak hitam tak naik atas kot. Minyak hitam naik atas tak cukup. Sebab motor dia lepas up spec. Fake kan. Sebab motor dia lepas up spec. Tukar blok besar apa semua. Oil pump tak tukar. Oil pump pakai standard. Sebab motor ni kalau dah tukar spek besar, wajib
memang wajib lah tukar oil pump racing. Tunda motor dia balik. Kalau terus bawa juga memang memang jam aku rasa lagi. Biasalah kalau pergi ride memang biasalah macam ni. Ikut nasib lah kan. Kadang ada semua okey, kadang mesti ada sebiji dua yang problem. Tapi tak apa, tak ada masalah. Senang sama-sama, susah sama-sama kan? Betul tak? Okay, makan dulu lah. Sebab plan asal ni nak pergi makan asam pedas semua. Tapi motor problem, motor member problem. Paksa cancel. Patah balik. Singgah makan dulu isi perut. Dah lapar ni. Pagi tadi makan roti canai je. Sebab ingat nak makan dekat asam pedas kan? Tapi tak kesampaian. Tak apa, nak buat macam mana. Okey, kita makan dulu. Makan dekat nasi apa ni? Biryani, ayam penyet, yomping. Jalan Parit Haji Yusof. Okey guys, jom kita makan dulu. A few moments later. Okey guys, kita balik ikut highway sebab cepat sikit. Sikit lagi. Kita orang akan terus balik ke rumah. Balik parking motor. Lepas tu mungkin besok kot member aku akan hantar dekat Pomen untuk check motor dia. Tapi aku suggestkan dia, kalau dah lalang ataupun main, buka enjin, tukar lah oil pump tu kan, tukar yang racing punya. Lepas tu dah siap semua, pergi dyno. Itu lebih baik. Okay. Fit tepi, wait. Asal? Okay.
Okay guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Lepas ni lah ada apa-apa video baru aku akan upload. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.